Oke, dan hari ini kita mau masak pepaya muda. Masak pepaya muda ala kampung. Harap meninggal. Harap meninggal. Mudah tak he. Ya, ini pening. Pening apa? Enggak, separuh pening, separuh itu misalnya coba pedas. Ini kita sudah dibersihin dan ini lagi di peretin. Nah, sing iki dipotong wae. Endi? Sing iki nggo anu. Ini sing iki sing diperet. Kita mau nyair bening sama nyair tumis. Ini favorit saya kalau di rumah tuh makan sayur pepaya ditumis. Tapi opo meneh. Tapi sing enak iki kata sing nyadam ge lho. Cuman lagi lek emang. Ah, sing usah tapi sing abang. Ya. Pakai asin. Nah, jadi ini tadi dapat ambil di sini tuh. Enak lah Mbak An. Daun katuk iku. Iku. Tuh di sini banyak sayur-sayuran. Ya. Ini lagi di rumahnya bibi saya. Kita nyari daun katuk. Nyari daun katuk, kita mau sayur pisir beningan. Ini cabai juga di sini tinggal ngambil. Anaknya di kampung itu kayak gini, kalau punya tanaman apa apa tuh nggak harus serba beli. Oke, dapat bayamnya. Ada bayam daun katuk di sini, tuh rindang. Sekarang kita siap-siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada kita ambil cabai. Oh, cabainya belum kita ambil. Bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya masih beli. Bawang putihnya masih beli. Kita ambil cabainya. Ini buat kita bikin bumbu sayur pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gede-gede tuh kan. Kita mau nyair bening dulu guys. Mana nyenon nah, nyenon weda bebas. Ini ada daun katuk, ada daun bayam, terus sama ini kates. Ini bumbunya sudah di ini jadi satu semua. Sekarang kita waktunya mengulek ya guys ya. Yuno mengulek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah masak semua ya, udah matang semua dan sekarang kita mau makan siang. Ini sayur katesnya. Sayur kates. Kades di sayurnya sayur pepaya muda ditumis, ini kesukaan saya. Ditambah lagi sama ya asin bet kok nggak tekan. Stop. Nah ini saya sudah ada ikan asin, nah sama sayur bening. Sekarang kita makan. Nah mana nggak sih. Ngeblok sama apa yang mana. Sekarang kita makan dulu. Sama orang enak. Sekarang kita mau makan dulu anak-anak kampung. Sudah
ini soalnya ngambil dari belakang rumah. Oke, sudah kenyang tadi, habis setengah piring ya. Ini area di belakang rumah Bibi ya, jadi kita lagi main di rumah Bibi, main kita lihat tadi nyayur juga. Jadi kalau di kampung itu enak ya, jadi apa aja ada, jadi ada cabai tinggal ngambil, pepaya tinggal ngambil, kemudian ada bayam tinggal metik gitu, daun katu tinggal ngambil, jadi enak. Udah lama nggak makan di kampung, jadi suasana kampung tuh kayak gini.